Bisnis budidaya hewan eksotis banyak dilirik masyarakat karena menjanjikan keuntungan fantastis. Bisnis ini juga digeluti Langgoso Aswin Putra, sosok yang dulunya berprofesi sebagai artis FTV. Menggunakan bendera Mas Fin Farm, ia menjalankan bisnisnya sejak 2013. Memiliki luas 1000 meter, usahanya terletak di Candi Gebang, Ngemplak, Sleman, DIY. Penangkaran kami itu terfokus untuk melestarikan atau menangkarkan hewan-hewan eksotis atau hewan-hewan langka yang cukup menarik ya. Memulai dari jual beli ayam hias, kini usahanya berkembang menjadi sebuah penangkaran. Bisnis penangkaran miliknya dijalankan secara autodidak dari modal pas-pasan. Nah, dari situ saya melihat ada peluang bisnis dan saya menekuni di situ. Menekuni jual beli ayam hias dari bawah, karena nyun sewu kami tidak punya modal untuk beli yang mahal-mahal atau mungkin belanja barang yang cukup banyak, kita tidak bisa. Berawal dari satu penangkaran, kini ia telah memiliki 3 titik penangkaran tersebar di DIY. Setelah merak, kemudian ia membuat lompatan dengan menangkarkan hewan eksotis lainnya. Saya memilih burung unta ini karena memang potensi ekonominya masih jauh, prospeknya masih jauh, dan juga memang sangat menantang. Karena memang belum ada yang memiliki, belum ada juga referensi yang cukup bagus di internet atau di artikel-artikel. Kita kalau mau nyari bagaimana cara menangkarkan juga belum ada. Nah, ini buat saya sebuah tantangan. Hewan penangkarannya banyak menyuplai tempat wisata, resto, dan hotel yang memiliki mini zoo. Di Mahasin Farm ini sebenarnya pada tahun 2017 itu kami memiliki hewan yang cukup komplit ya, bisa dibilang sangat komplit karena hampir semua hewan ada di sini, hewan-hewan eksotis, dan itu semua legal ya, tidak ada yang dilindungi. Aswin berharap penangkaran miliknya tersebut dapat menjadi destinasi wisata baru. Kami lebih condong untuk merangkul masyarakat, mengedukasi dan juga mengajak masyarakat membuat sebuah destinasi wisata baru yang berbasis hewan-hewan. Jadi hewan-hewan saya ini juga monggo dikaryakan, mungkin bisa dijadikan wisata edukasi ke masyarakat seperti itu.